Kalau kita lupa rakaat dalam solat, kita perlu buat apa? Teruskan solat atau macam mana? Okey, kita semayang. Lepas tu mari dalam hati. Tiga ke empat dah. Tiga ke empat. Contohlah. Okey. Maka yang mana kita yakin, yang mana kita syak. Yang mana kita yakin? Tiga. Yang mana kita ragu? Empat. Takkan yakin empat, tiga yang ragu. Tu bengong namanya. Yang kita yakin dah tiga. Empat ni kita ragu. Sudah buat atau belum? Maka ambil yang yakin. Nabi kata, "Falyabni ala ma istayqan." Maka ambillah yang kamu yakin, iaitu duduk atas tempat tiga. Bila hukumkan tiga, wajib tambah satu lagi. Jangan salam. Okey?